pakai tangan boleh nggak? Ya, ini udah disediain sendok masih pakai tangan, coba kita. Get it when I get back. Yo, balik lagi ke channel gua. Jadi yang belum subscribe buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi di video kali ini gua lagi pengen nge-review makanan. Jadi sebelumnya kita lihat dulu. Sebenarnya ada di Instagram. Jadi makanannya itu punya teman gua, teman SD. Teman SD gua waktu gua masih sekolah di SD. Iyalah. Masih teman SMA tapi gua di SD. Gila. Namanya ini. Kita searching dulu dong. Namanya Unbox It by Lema. Ini tuh punya teman gua. Ini modelnya kayak iya box makanan. Bentar. Agak nge-lag di sini koneksinya. Unboxing lagi, Unbox It by Lema. Jadi ini unboxing makanan nih. Karena makanan ini diboxin gitu kayak dikotakin pakai packing pakai kardus. Modelnya tuh kayak apa ya? Kalau di biasanya gua zaman SMA gua makan itu namanya apa itu? Ini rice box yang kayak di KFC itu yang enak tuh yang murah zaman SMA. Nih jadi ini adalah Instagram ya. Nih kalian bisa lihat. Unbox It nih kayak gini nih makanannya nih. Cuman beda ya yang di sini nih boxnya itu enggak hitam kayak gini tapi warnanya coklat. Penting banget ya ngebahas boxnya. Jadi ini seperti ini yang kalian bisa lihat ini kayak ini tuh. Kayak ya ini apa sih makanan yang diboxin udah itu ada nasinya. Ya pasti ada nasinya ya. Ada ininya lauknya kayak ayam. Ini ayam apa nih? Ada rice sambal goreng cumi, ada cumi juga. Ada salt egg. Oh iya tahu itu. Itu ada black pepper juga. Ini kalau kalian bisa lihat kalian kunjungin aja ini adbox.lema. Jadi kita langsung aja ke makanannya, boy. Nih. Ini adalah makanannya. Yang gua ini yang ada di sini tuh boxnya warnanya coklat. Unbox.lema ya. Ini ada Instagram juga, ada nomornya juga di sini. Kalian bisa lihat tuh. Nah, di sini ada garpu. Garpu lagi. Kok garpu sih? Sendok, boy. Kocak amat sih. Maklum gua baru balik dari dari Cirebon lagi. Dari Garut kemarin capek. Ya, belum mandi gue ini, sumpah dari Garut gue belum mandi. Ini nih ada sendoknya nih, sendoknya dari kayu, boy. Sebelum ke makanan kita lihat dulu nih boxnya, boy. Maksudnya apa aja? Ini ada dari kayu, nih udah itu. Ini baterai kamera gue mau habis anjir, ngeri. Jadi langsung aja biar cepet. Ini ada boxnya, jadi kita lihat langsung boxnya. Ada apa di dalam sini? Langsung kita buka. Oh susah juga nih. Aduh. Bagus nih packingnya, jadi susah orang bukanya. Nah ini adalah makanannya. Kalian harus lihat. Enak. Kalian bisa lihat ini nih tuh. Dagingnya banyak banget anjay. Ini apa sih? Ini ada campuran cumi sama daging ayam. Coba kita ganti view-nya ya. Biar nggak muka gua doang anjir. Kita lihat view-nya dari masuk ke makanannya. Ya, jadi view-nya ganti jadi ke sini nih. Jadi kalian bisa lihat nih tadinya rapih nih, cuman gua udah acak-acak. Tadi soalnya gua nanya-nanya ke adik gua ini rasanya apa. Ternyata ini cumi, sambal cumi. Udah itu ini ada ayamnya juga nih. Ini ayam apa bukan ya? Ayam kayaknya. Ada ayamnya, udah itu ada toppingnya. Ini ada topping itu ada tomat, ada apa sih namanya ini? Timun sama selada air gitu. Di bawahnya ada nasinya tuh. Kalian bisa lihat banyak banget ini isinya anjir.
Tapi nasinya di bawah nggak kelihatan banyak apa enggaknya, tapi kayaknya lumayan banyak soalnya ini di bawahnya itu tebal nih segini. Nih nasinya segini nih. Makan yang lauknya segini nih. Lumayan banyak sih buat ukuran box makanan kayak gini. Tuh. Unbox it. Anjay. Jadi kita bakal nyoba ini. Gimana sih rasanya? Tapi gue gak makan banyak, pasti karena nyoba doang, karena ini punya adek gue. Sekali gue habisin. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Kita ganti view-nya ke yang ada muka guanya. Yoi. Yoi, jadi kita bakal nyobain si... Paling gue bakal nyobainnya ini ya, apa sih namanya? Ayamnya udah itu sambal ininya sama dicampur sama nasinya. Paling enggak banyak sih, nyobain aja. Punya adek gua anjing. Entar kalau gua makan habis marah. Coba kita cobain langsung. Pertama yang penting tuh gua harus dapat nasinya dulu dong biar campuran. Coba. Sebenarnya kita harus nyobain satu-satu ya, dari nasinya, ayamnya biar tahu rasanya. Kalau ayamnya dulu, ayamnya aja gimana rasanya, udah itu sambal cuminya gimana rasanya. Baru yang terakhir kita paduin rasa dari nasi, ayam, sama sambal cuminya. Coba langsung ya. Kita eksekusi. Jadi kita cobain dulu. Kan ini kan sambal cumi ya, jadi kita harus cobain dulu cuminya gimana rasanya. Atau kita cobain dulu ayamnya, soalnya kan ayamnya itu pasti gak dikasih ini ya, apa sih namanya, gak dikasih bumbu. Coba kita cobain. Pakai tangan boleh gak ya? Ya ini udah disediain sendok, masa pakai tangan. Coba kita bawa. Enak. Jadi di ayamnya itu udah ada rasa, nggak tahu kecampur sama sambal cuminya atau apa. Soalnya tadi kan gue ambil tuh nggak ada sambal cuminya. Cuman di ayamnya itu ada rasa pedas sedikit, nggak tahu di tepungnya atau di mananya. Udah itu ada rasa rempah-rempahnya kerasa banget di tepungnya. Jadi kita lanjut lagi ke ininya, sambal cumi. Ini sambal cumi ini. Kalian bisa lihat nih. Ini sambal cumi ini. Ini sambal cumi gue makan ya. Buat sambal cuminya pedes, asin sama manis kerasa. Cuman dominan itu di asin ya. Karena mungkin cuminya cumi asin apa bukan sih? Gak tau deh. Cuman asinnya dominan. Asin lagi. Ya asinnya dominan, pedesnya sedang. Kalau manisnya juga ya sedang lah, kayak biasa lah rasa sambal-sambal gitu. Coba kita langsung cobain perpaduan nasi sama si ayamnya. Kita cobain, boy. Mumpung gratis dari adek gue. Tapi nggak tahu adek gue beli mana. Tapi nggak tahu dah. Kita cobain aja. Susah banget ngambilnya. Ini banyak banget isinya, jadi susah ngambilnya. Sih sambal cuminya nih, dia turun ke bawah gara-gara gua aduk-aduk nih. Ini ada ini nih, sambal cumi ini sama ayamnya, boy. Mantap, kita cobain langsung. Oke, ngasih. Satu lagi nih yang enak dari ini nih, mulut gua minyaknya sedikit, nggak tahu kenapa ya, gua rasanya ini minyak sedikit. Karena biasanya kalau gua makan ayam-ayam kayak gini nih pusing, nggak tahu kenapa ya,
Pokoknya yang berbau-bau minyak gorengan, minyaknya banyak, udah tuh ayam goreng minyaknya banyak tuh gue pusing. Nasi goreng yang minyaknya banyak gue pusing, nggak tahu kenapa itu. Tapi ini sedikit kayaknya minyaknya. Soalnya gue nggak merasa pusing. Dua suap aja. Ini yang kedua. Soalnya enak. Kalau gue nambah berarti enak. Nasinya dikit lagi. Mantep. Suar mantep nih rasanya. Kalian bisa lihat tuh isinya, boy. Jadi menurut gue overall ini enak. Dan harganya gue gak tahu nih, mungkin pasti murah sih buat dompet, apa sih namanya, dompet-dompet yang lapar. Lapar dadakan. Pasti di sini udah ada tersedia di apa sih namanya? Apa ya namanya tuh? Di GoFood, di Go yang makan makanan gitu ya. Pasti udah ada. Ya udah, paling segitu aja yang nge-review makanannya, dari boxnya, dari makanannya, dalamannya, yang penting pasti enak nih. Enak, buktinya gue pengen lagi, cuman gak enak karena punya adek gue, ya kali gue habisin. Yaudah, paling segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Tapi misalkan kalian suka video yang kayak gini, bisa komen di bawah, biar gue buat lagi kayak gini. Boy, dadah. Ada teman gue di luar, anjir. Sial. Dia telepon. Bye-bye.